kaum wanita sudah kodratnya jika selalu ingin tampil sempurna. Lihat saja, segala macam perawatan dengan teknologi terkini tidak pernah sepi. Mulai dari jenis perawatan wajah maupun tubuh. Seperti teman saya Uswa, memiliki keluhan soal bulu ketiak. Sampai saat ini, cara mencabut dengan pinset ataupun waxing tidak cukup memuaskan Uswa. Nah, kesempatan kali ini, Uswa dan saya ingin mencoba perawatan laser dengan teknologi asal Australia. Sebelum menjalani perawatan, calon pasien dibekali penjelasan terlebih dahulu mengenai cara dan manfaat yang akan dirasakan. Untuk menghilangkan bulu tidak bisa dilakukan sekali perawatan, tetapi 5-8 kali. Mengenai biaya, tergantung bagian tubuh yang dipenuhi bulu tersebut. Perkiraan biayanya berkisar Rp150.000 sampai Rp2,3 juta untuk sekali perawatan. Tadi teman saya udah ganti baju dan siap untuk di treatment. Nah, kita lihat nanti apa treatmentnya. Proses pertama, perawatan dimulai dengan membersihkan bagian tubuh yang akan disinar menggunakan air oksigen. Setelah itu, jika masih terdapat bulu, dicukur terlebih dahulu. Jika sudah bersih, sebelum disinar, daerah tersebut diolesi gel dahulu untuk melapisi kulit. Tidak ada pengecualian khusus untuk perawatan ini. Namun, bagi wanita yang tengah datang bulan, akan sedikit merasakan panas karena lebih sensitif. Nah, karena perawatan laser, baik pasien terapis dan saya diharuskan memakai kacamata khusus dulu untuk alasan keamanan. Pada prinsipnya, setelah 10 sampai 15 menit dirawat, hasil penyinaran laser dapat terlihat, yakni menghambat pertumbuhan bulu. Sinar laser yang dipantulkan oleh kulit akan diserap pori-pori sehingga akan terasa panas. Melalui proses repetasi, penyinaran laser ini dapat mematikan akar rambut atau bulu tersebut sehingga bisa hilang permanen. Biasanya sekitar 5 atau 6 kali perawatan, tetapi tergantung jenis bulu dan luasnya. Saat ini, metode zapping dengan laser ini diklaim paling efektif. Mbak, ini rasanya gimana, Mbak? Sangat, tapi nggak sakit ya, Mbak, ya? Kita beda sama yang lain. Yang lain kan dengan di wax biasanya ya, dicabut ya. Kalau kita pakai sinar gitu ya. Jadi si rambut kita kan warnanya gelap. Nah, si rambut ini akan kita sinar. Terus karena warna rambut ini gelap, dia akan menyerap si cahaya tadi terus berubah jadi panas. Nah, panas tadi itu yang bakal matiin si akar rambut. Jadi bisa nggak tumbuh lagi. Terus kalau untuk keunggulannya ya, itu kan kalau misalnya kita shave, itu kan sehari dua hari kemudian ya kelihatan lagi rambutnya ya. Terus kalau misalnya kita waxing, itu selain harus terus-terusan dan harus dipanjangin dulu baru bisa waxing, itu juga tumbuh terus rambutnya gitu kan. Jadi ya setiap sebulan sekali kita harus waxing terus. Tapi kalau dilihat ya, itu setelah kita final, si akar rambutnya dia akan mati, dia bisa gak tumbuh-tumbuh lagi. Jadi setelah beberapa kali perawatan, itu bisa semua rambutnya gak ada lagi. Ini udah selesai nih, Mbak, ya? Iya, udah selesai. Oke, nanti aku pengen nanya-nanya nih sama Mbak, gimana rasanya tadi udah di zap? Terus kita ke bawah aja kali ya. Nah, ternyata di tempat ini ada kafe pula. Penasaran? Saya ingin berbincang sejenak dengan Uswa soal pengalamannya usai di laser. Pak, tadi gimana sih
rasanya di treatment aku masih ragu-ragu nih, takutnya sakit atau gimana tadi rasanya? Susah takut kalau aku gak rasain sakit, malah cuma hangat, cuma sedikit, jadi cubit. Kalian lo udah berapa kali sih treatment ini? Aku udah 3 tahun. Terus hasilnya? Hasilnya tinggi bulunya tuh lebih halus. Terus tingginya juga gak cepat, beberapa bulan hilang. Oh gitu. Nah pemirsa, ternyata sekarang sudah ada teknik menghilangkan bulu dengan cara yang tidak sakit dan menyenangkan. Dan di sini juga ternyata bisa santai-santai sambil makan kue seperti saya. Nah demikian Girma Mbak Firani dan Tadi Putra melaporkan dari Jakarta.